بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, semua penonton Facebook Live pada hari ini dan juga yang akan menonton di YouTube channel Dr. Hamimi, saya mengalu-alukan kehadiran dan juga penyertaan tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi tajuk dalam perbualan bahasa Arab yang saya letakkan tajuknya di sini sebagai Ibadati ataupun Ibadahku. Baik, dalam siri kali ini kita akan membahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ini lebih kepada bagaimana kita nak menyebutkan rukun iman yang enam dan juga rukun Islam yang lima itu di dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terdapat bersama dengan kita pada hari ini, boleh saja, yang mana bekerja contohnya, boleh saja join kita nanti dalam YouTube channel Dr. Hamimi. Baik, kita terus saja kepada yang pertama, rukun iman. Dalam bahasa Arab, rukun iman disebut sebagai arkanul iman. Arkan ini adalah bermaksud rukun-rukun, jamak kepada perkataan ruknun. Okay? Ruknun. Arkanul iman. Cuba tuan-tuan dan puan-puan sebutkan. Arkanul iman. Baik, kita pergi kepada rukun iman yang pertama, iaitulah yang disebut sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak menyebut dalam bahasa Arab? Mudah saja, beriman itu al-imanu billah. Al-imanu billah. Baik. Cuba tuan-tuan dan puan ulang kembali. Al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Bagaimana cara kita nak menyebut dalam bahasa Arab? Beriman al-imanu bil malaika. Al-imanu bil malaika. Okey, malaikat ni ada banyak bilangan dia kan. Tetapi yang biasa kita dengar seperti Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atid, Malik, Ridwan dan banyak lagi nama-nama malaikat. Jadi kita wajib beriman kepada malaikat ini, yang itulah yang disebut sebagai al-imanu bil malaikah. Seterusnya, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul. Bagaimana kita nak menyebut dalam bahasa Arab? Kita gunakan ungkapan al-imanu, iaitu beriman bil kutub. Beriman dengan kitab rasul-rasul. Okey. Jadi kutub ini adalah jamak kepada perkataan kitab. Kitab ni satu sahaja, kutub ni banyak. Okey. Al-imanu bil kutub. Kita ada Taurah, kita ada Injil, kita ada Zabur dan kita ada Al-Quranul Karim. Baik, seterusnya beriman kepada rasul. Beriman kepada rasul, al-imanu bir rasul ataupun kita gunakan jamak al-imanu bir rusul. Rasul ini adalah satu, rusul adalah plural ataupun jamak bagi perkataan rasul ini. Rasul perlu singular, mufrad. Rasul adalah jamak ataupun plural bagi perkataan rasul tadi. Seterusnya, rukun iman yang kelima, al-imanu biyaumil qiyamah. Al-imanu biyaumil qiyamah ataupun al-imanu biyaumil akhirah. Maksud beriman dengan hari kiamat ataupun hari akhirat. Dan yang terakhir adalah al-imanu bil qada' wal qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadari ataupun al-imanu bil qada' wal qadar. Sebutannya adalah qada', bukannya qada' ataupun qada'. Manakala qadar disebut dengan qaf juga, qadar bukannya kadar. Dalam bahasa Melayu kita ada perkataan kadar, tapi yang dimasukkan dalam buku iman adalah beriman al-imanu bil qada wal qadar, bukannya beriman dengan kadak dan kadar. Kalau boleh kita biasakan, kita melazimi lidah kita ni menyebut dengan perkataan bunyi Arab, beriman dengan qada dan qadar. Jadi orang dengar pun, Masya Allah, inilah rakan-rakan saya yang mempelajari bagaimana mana nak menyebut satu perkataan itu dalam bahasa Arab.
Baik, seterusnya kita pergi kepada rukun iman, rukun Islam pula. Kita dah selesai rukun iman, kita pergi kepada rukun Islam. Arkanul Islam. Okey, arkan ini adalah jamak bagi perkataan rukun seperti saya sebut tadi. Jadi kita jamakkan dia arkanul Islam. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah, an-nutqu, menyebut bisyahadatain, dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak yang tanya pada saya, ashhadu an la ke, an la ke, alla. So kita tengok nun mati itu bertemu dengan lam, idgham bilal gunnah, idgham bilal gunnah di situ, maka kita perlu memasukkan huruf tu ashhadu alla, bukan ashhadu an la. Okey. Dan yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak Muhammadan ke Muhammadar? Kita eloknya kita sambung kerana tanwin pada pada hujung Muhammad tu, Muhammadan bertemu dengan ra. Jadi kita bunyikan Muhammadar Rasulullah. Okey. Yang kedua adalah salat, as-salatu, mudah saja. Yang ketiga, menunaikan zakat, itauz zakah. Itauz zakah. Sebenarnya ada tamarbutah di tu bunyi zakat, tapi bila kita wakaf, ta tu bunyi macam ha kan. Tamarbutah ataupun ta simpul, maka sebutannya adalah itauz zakah. Seterusnya, berpuasa di bulan Ramadan, saumu Ramadan. Saum, saumu Ramadan ataupun as-saum, berpuasa di bulan Ramadan juga termasuk dalam rukun Islam. Dan yang terakhir adalah al-hajj ataupun al-hajj, bermaksud haji. Baik. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Hari ini kita pendek sikit video kita ni, okey, berkenaan dengan ibadahku. Seperti yang saya sebut sebelum ini, kita ada dua segmen. Terima kasih Zaid Ali Asagaf kerana menyertai kita. Alhamdulillah. Seperti saya sebut tadi, siri yang pertama kita akan lebih fokus kepada rukun iman dan rukun Islam. Manakala siri seterusnya kita akan pergi kepada beberapa lafaz ataupun perkara yang saya rasa sering dikaitkan dengan ibadah kita. Macam mana nak baca Allahumma salli ala Muhammad, ada kejap salli, kejap sallallahu ala Muhammad, kejap salla, kejap salli. Mana satu nak guna? Ramai orang yang terkeliru. So kita akan jelaskan nanti dalam video akan datang. Dan ada juga lafaz-lafaz yang ingin saya tekankan dalam ibadah seharian kita, namun kadang-kadang kita tak berapa nak perasan. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.